Dan jangan lupa tekan jempolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Permana 69. Pada konten kali ini, pada video kali ini, saya akan membantu indukan entok yang sedang berganti bulu. Jadi pada video kali ini saya akan mencabut bulu pada indukan entok yang sedang berganti bulu, yang dimana artinya bulunya itu sudah jelek ya, bulu sayapnya udah mulai rusak. Jadi saya akan coba cabuti secara manual agar proses pergantian bulunya lebih cepat, agar bisa kembali memproduksi telur dan cepat berkembang biak lagi. Oke, inilah contoh entok yang bulunya sudah rusak ya. Bulunya sudah rusak ya. Dan saya akan mencabut bulunya ini. Langsung aja kita cabut pakai gigit.
Oke, pencabutan bulunya sudah selesai. Ya, nah, ini bulu sayap. Ini agar cepat tumbuh kembali ya. Jadi dibantu secara manual, meskipun sedikit menyakitkan. Tapi ini efektif agar bulunya cepat kembali tumbuh. Kita langsung lepaskan. Oke, jadi itulah video pada konten kali ini, gimana saya mencabut bulu indukan yang akan berganti bulu. Dan inilah hasil cabutan bulu yang tadi saya cabut dari bulu entoknya ya. Oke, inilah hasil bulu yang dicabut dari sayap entok tadi. Bulunya seperti ini ya, sudah rusak. Jadi si bagian pinggir-pinggirnya ini udah rusak. Ini bulunya udah tua nih, udah rusak begini. Jadi agar bulunya itu nanti tumbuh lagi dengan bulu yang baru, agar proses pertumbuhan bulunya lebih cepat. Oke, cukup sekian video pada konten kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.